Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan bikin tutorial ya. Kemarin ada yang komen guys. Nah, 1 meter persegi dapat berapa pasangan ya guys, dapat berapa gumbung ya. Jadi 1 meter persegi ada berapa batu saren. Nah, coba sekarang kita hitung ya, coba sekarang kita hitung nanti 1 meter dapat berapa gumbung. Jadi nanti tinggal dikalikan aja rumahnya berapa kali berapa, terus tinggal dikalikan. Tapi kalau ini kemarin, ini rumah ini ukurannya 8 kali 7, nah, ini sudah habis 5000 ini batu gumbung ini guys ya. Ini ukurannya 8 kali 7. Itu ada kamarnya 3, ruang tamu, terus plus untuk ruang sholat. Terus ini belum gewel. Jadi gewel itu nanti ada kiri kanan, tengah itu ada. Jadi nanti paling 6000 nggak habis guys kalau 7 kali dapat. Jadi nggak sampai 6000. Tetap ada isinya. Oke. Coba kita bikin tutorial yang tadi. Nanti saya tarik 1 meter persegi ada berapa gumbung. Oke. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Bagi kamar, nah, itu bosnya. Jangan lupa subscribe. Okay. Ya. Meternya sampai sini. Ya. Meter. Ke bawahnya. 1 meter. Kalau sampai gantung, biasanya ini selambu, kira-kira bukannya dia nggak bisa. Pojokan ini kanan kiri triplek, kadang kaya wong-wong. Iya, mesti. Enggak lo, mainan dulu. Kalau kadang lo kira di ya triplek. Para kita ikan di rumah. Sama ini sudah cari. Kita bakal dia. Yo, mau kecilan ke kecilan ini. Oke, okay. Sudah kita garis, kita coba kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3 setengah ya, 4, 5, 6 setengah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, terus ini setengahnya 22 23 24 25. Jadi 1 meternya ada 25 batu gumbung guys ya. 1 meternya ada 25 bagi saren. Nah, jadi ini 1 meternya ada 25 batu gumbung ya. Saran seperti ini, karena ini ukurannya 25 kali 11 ini guys. Nah, ada yang 11 ada yang 12, jadi intinya 25 kali 12 lah, seperti itu. Oke, terima kasih sudah bergabung, silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe. Nah, kemarin yang komen silahkan disimak videonya, kalau masih kurang jelas bisa di komen-komen lagi, semoga bermanfaat. Oh.
aku jero nyelekne. Oke guys, untuk proses selanjutnya kita pasang mulai naik ya. Mulai naik kita pasang sopi-sopi atau gewel ya. Di kiri kanan rencana kiri kanan pakai gewel pasangan atas seperti itu. Terus yang tengah rencana saya bikin kuda-kuda. Nah, jaraknya dari sini sampai sana 4 meter 30 as ya guys. Jadi 4 meter 30 berani kita buat seperti ini. Agar karena nanti untuk pas kayunya yang di atas itu nanti 10 persegi, jadi sudah kuat ya guys. Jadi kita nggak pakai balok lumut, sudah kuat. Nah, untuk proses pemasangan batanya yang di bawah sudah selesai dan kita sudah ring. Sudah kita ring ya. Kita ring. Nah, tinggal berapa ini guys yang belum selesai ringnya. Jadi nanti kita sambung lagi. Dan setelah kita nyambung baru kita pemasangan untuk batu batanya. Oke. Disimak terus videonya, jangan lupa di-like, di-share, komen dan di-subscribe. Nah, untuk membuat sopi-sopi kita enggak salah-salahan guys, kita enggak salah-salahan. Jadi kita harus mal dulu dari bawah ya, seperti biasa kita mal dari bawah, kita ukur rumahnya panjangnya berapa atau lebarnya berapa, terus baru kita bisa buat ukuran untuk sopi-sopi atau gewel ya, samping kiri kanan. Jadi nanti ukurannya bisa pas ya, nanti ukurannya bisa pas. Jadi kita sudah bisa menyesuaikan sopi-sopi atau gewelnya itu sudah kita pastikan dari bawah. Jadi umpamanya ukurannya kita buat 3 meter atau 4 meter atau 2 meter itu sudah kita pastikan dari bawah. Jadi nanti hasilnya bisa pas dan enggak ribet. Kalau yang di atas nanti tinggal plak-plak guys. Nah, untuk prosesnya seperti ini. Nah, untuk proses pembuatan gewelnya atau perancangannya ya, ada di video selanjutnya guys. Nanti saya akan bikinkan tutorial untuk mengemal ya, atau membuat gewel. Kita gewelnya dari bawah. Nah, itu semua ada triknya guys, ada triknya. Jadi kita dari bawah. Nah, rumah ini guys dari bawah sampai ke atas ini kan 4 meter, terus tambah untuk gewelnya 3 meter, jadi 7 meter guys, dari bawah sampai ke atas lunas uwong nanti itu 7 meter ya. 7 meter itu sudah lumayan tinggi guys. Nah, hampir menyamai dengan yang di sebelah, karena yang di sebelah itu cuma kemarin saya buat berapa guys, saya tambahin kemarin 1 meter di bawah, mungkin sampai 3 meter setengah atau 4 enggak sampai 4 meter guys yang di sana. Nah, untuk karena rumahnya kan beda lebarnya, jadi tingginya beda. Nah, ini hampir sama guys tingginya, nanti sama ya di sana. Itu karena rumahnya beda, lebarnya beda guys, jadi tekniknya beda. Jadi semua pembuatan gewel atau sopi-sopi itu tergantung pada rumahnya guys, jadi jangan enggak asal-asalan ya guys. Jadi biar kelihatan lebih bagus dan lebih gagah, ini yang seperti itu. Oke, di sementara videonya jangan lupa di like, di share, komen dan di subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Nah, untuk caranya seperti itu. Nah, ini nanti kita pasangnya, kita andangnya pakai kayu guys, karena kayunya sudah ada. Nanti di sana juga pakai kayu, terus untuk tiangnya nanti pakai bambu agar nanti kuat guys kalau pakai bambu. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen dan di subscribe, semoga bermanfaat. Nah, yang kurang jelas atau kurang paham silahkan
tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti saya akan jawab semua saya atau sebisa saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat.